Mau berantem lu, Bang? Ayo, ayo, berantem, Bang. Ampun, Bang, ampun, ampun. Nah, diputer. Dibuka. Nih, dibuka. Aduh, dibuka. Ya. Putih. Apa? Woi, astagfirullahaladzim. Ini demen ya kalau ane mati. Ane belum nikah nih. Ini belum dua kali ya? Iya, emang belum dua. Bini ane baru satu. Gua bilangin bini lu nih. Tentang-tentang dia lagi pulang kampung kan? Rip, ada cewek cakep tuh. Samperin yuk. Din. Ente dicari sama RT. Katanya ente mau dikasih kerjaan tuh sama Pak RT. Bener nih. Bener. Yaudah, buruan kesana ke Pak RT. Udah sono, buruan. Assalamualaikum, PRT. PRT. Waduh. Ketularan budek lagi nih, RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum, PRT. Assalamualaikum, PRT. Apa sih lu? Lu lagi gua jantungan lo. Kenapa, PRT? Belum kawin juga. Lu yang mau kawin sama kambing gua, mau lu? Ngapain sih lu kemarin? Katanya Sarip ada kerjaan buat saya, PRT. Kata siapa? Kata Sarip. Emangnya gua punya lur apa? Kagak ada kerjaan di sini. Bukannya lu nyari kerja. Tapi nyanyi gara-gara lu sama gua nih. Udah deh pergi dah sana. Gua mau duduk ceramah nih. Udah lo. Waduh. Kacau nih Sarip. Ngebohongin gua lagi nih. Udah, PRT. Saya pergi, PRT. Sono. Sanggu aja lu. Dari dalam, ya enggak? Tadi ini itu harus tadi kan saya kakak itu mau pulang kampung, ya, tapi nggak jadi. Ini harus masuk dulu. Si Sarip, mentang-mentang bininya pulang kampung, seenak-enaknya aja buat cewek ke rumahnya. Olah per PRT lu, Rip, Rip. PRT, gawat nih PRT. Astagfirullahaladzim. Mau berantem lu, Bang? Ayo, ayo, berantem, Bang. Ampun, Bang, ampun, ampun, ampun. Bukan saya, PRT, bukan saya. Lu bodain mau gua malah mulu lu. Maksud lu apa sih? Sorry, PRT. Ada hal yang gawat nih, PRT. Si Sarip itu tuh, kumpul kebo. Ya emang dia jual kebo. Wajar kalau dia kumpul sama kebo. Bukan, PRT. Maksudnya, dia bawa cewek lain ke rumahnya, PRT. Yang bener, Udin. Beneran, PRT. Kalau nggak percaya, kita samperin aja tuh ke rumah Sarip. Ayo, deh. Waduh, ini kurang ajar banget nih. Diputer, dibuka, nih dibuka, aduh, dibuka, ya, putih, yeah. Langsung ikutin dong, langsung dijilatnya. Satu, dua,
Allahu Akbar. Apaan sih main dobrak-dobrak pintu rumah orang? Bini lu kok di sini? Ya Allah, Din. Lu bikin gua salah sangka mulu sih lu. Ada apaan sih, Pak RT? Ini nih, kata Udin, lu bawa cewek lain ke rumah ini. Padahal bini lu lagi pulang kampung tuh. Udin didengerin, Pak RT. Emang bener, bini Ane ini mau pulang kampung. Tapi kagak jadi. Karena adek Ane nih kenalin Pak RT. Si Nita. Mau nginep di mari, makanya bini Ane kagak jadi pulang kampung. Nah, kita lagi nyantai makan biskuit. Terus lu ngapa bawain gua? Lu bilang PRT ngasih gua kerjaan. Din, Ane tahu otak ente otak buaya. Hah? Makanya Ane usir ente. Biar kagak nginjer adik Ane. Sebenernya diharap. Makanya lu, Din. Jangan asal tuduh doang lu. Cari tahu yang sebenarnya gimana. Nih, gini nih. Kalau sembarang nuduh begini nih. Tuh. Itu kan fitnah jadinya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ngerti gak lo? Dasar Udin. Lah, Pak RT percaya aja tadi tuh.